Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di bundaran Jalan Pemuda di dekat Paragon Mall. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana pemandangan atau situasi di Jalan Pemuda saat malam hari. Nah, dari Jalan Pemuda ini saya akan melanjutkan ke Jalan Dr. Sutomo sampai di pertigaan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan pastinya kita nanti juga bisa melihat Tugu Muda dan bangunan Lawang Sewu saat malam hari. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Seperti inilah Jalan Pemuda di depan Balai Kota Semarang dengan hiasan lampu yang melintang di atas jalan raya ini dengan warna putih dan biru yang sangat cantik. Situasi jalan pada malam hari ini cukup lancar. Ini sekitar jam 7 malam. Nah, biasanya di jalan ini kalau jam-jam pulang kerja sekitar jam 5 sampai jam 6 sore hari itu macet dan antrian di lampu merah itu cukup panjang, bahkan kadang sampai di depan Paragon Mall. Nah, di depan terlihat Tugu Muda dan di samping kiri kita ini adalah bangunan Lawang Sewu. Kita akan berputar, walaupun nanti kita sebenarnya lurus, kita akan berputar untuk melihat bagaimana bangunan Lawang Sewu saat malam hari. Nah, seperti inilah penampakan gedung Lawang Sewu yang terkenal di Kota Semarang ini saat malam hari. Ini di lampu merah menuju ke Jalan Dr. Sutomo. Kita nanti akan lanjut sampai di pertigaan Rumah Sakit Karyadi. Thank you.
seperti ini suasana di Jalan Dr. Sutomo. Nah, di kanan jalan itu ada hiasan lampu-lampu bernuansa merah putih karena ini masih dalam rangka Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Depan itu adalah pertigaan Rumah Sakit Karyadi. Kalau lurus itu bisa ke Jatingaleh, bisa juga ke Simpang 5, dan nanti saya akan belok ke kanan ke arah atau melewati Jalan Kaligarang yang bisa menuju ke Sampokong, juga bisa ke Sampangan. Oke, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.